Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi nih bersama Bang Firman Channel nih, guys. Kali ini Bang Firman mau kasih makan ikan cananya nih, guys. Cana ini adalah cana Asiatica WS nih, guys. Tuh. Ini ukurannya kira-kira sekitar 9 sampai 10 sentian nih guys. Oke guys, ya begitu kasih makan ya. Ini pakannya Bang Firman kasih jangkrik nih guys. Coba kita cemplungin jangkriknya nih guys. Tung. Oh, malah sebelah yang serobot. Wow. Oh, kayaknya ini yang lebih lapar nih guys. Siap kita cemplung ke sini guys. Kita cemplungin jangkrik ke sebelahnya guys. Ya, cing. Apakah langsung dimakan? Oh, ya. Dia mulai mendekat. Ya, terus mendekat terus. Dia terus meng. Wah, langsung aja guys. Wah, tapi masih separuh guys, masih bisa guys. Wah, langsung dilahap. Tuh. Jangkriknya langsung dilahap abis guys sama si cana asiatikanya nih guys. Oh, yang satunya melongo aja, gua kagak kebagian katanya. Tenang, sabar, sabar, sabar. Pokoknya kebagian semua. Tuh, yang ini masih belum nih. Dia masih di bawah, masih belum lihat nih kayaknya. Wah, udah mulai kayaknya nih. Udah mulai interaksi langsung aja. Oh, belum, ini masih di belakang kepalanya dia. Kita cari yang lain lagi yang sudah lapar banget. Kita cemplungin ke sebelah sini. Oh, udah dia mau naik ke permukaan. Ini udah nih. Wah, ini masih apa? Jilat-jilat doang nih. Wah, masih belum masuk. Masih dikiter-kiterin, guys. Makanan apa bukannya? Wah, langsung dilahap guys tuh, langsung diterkam. Wah, langsung dilumat semuanya guys. Jadi cana ini juga suka jangkrik ya guys ya, dia demen sama jangkrik nih. Coba kita kasih yang sebelah sini. Ini cananya, salah satu cana yang paling besar ya di sini ya guys. Ini sama cana Asiatica juga guys. Begini ukurannya bisa sampai 11 atau 12 cm nih guys. Ya, dia sudah melihat-lihat. Ya, masih tenang dia. Ya, tipikal cana tuh dia makannya tuh ngendap-ngendap dulu, langsung udah deket langsung diserobot guys. Jadi ngagetin deh guys. Dia pura-pura nggak tahu dulu tuh guys. Oh, langsung dimakan tuh guys. Langsung dilahap. Dan usahakan guys kalau kasih jangkrik itu kaki belakangnya itu harus dicabut dulu guys supaya dia nggak naik-naik ke atas. Tapi dia tetap bisa bergerak kok guys. Jadi kalau kita kasih pakan yang masih hidup bergerak gitu guys, itu juga bisa melatih mental si cananya guys, melatih apa, insting menyerang atau insting memburu makannya guys tuh. Dan juga bisa kita apa, supaya insingnya bagus sebelum makan kita goda-godain dulu guys pakai
tangan atau pakai apa umpannya langsung guys, supaya dia insting menyerangnya ada. Dan ini canaknya ini memang agak pucet ya guys, karena sebelumnya Bang Firman nggak kasih background hitam gitu guys, ini baru dikasih, jadi dia masih belum beradaptasi ya, belum, maksudnya belum bisa hitam pekat gitu guys. Wah, langsung dimakan ya guys tuh, lapar juga nih dia. Jadi gitu guys, jadi dia belum bisa pekat. Dan bagusnya lagi di sini dikasih pasir hitam ya guys, atau pasir malang gitu kan, untuk memekatkan barnya dia tuh guys, supaya dia nggak pucat. Dikasih silika juga biar biar apa mutiaranya lebih muncul gitu guys, itu lebih bagus guys. Karena memang ini pucat ini karena tadinya Bang Firman nggak kasih apa-apa gitu kan, nggak kasih background. Terus juga sekarang dilihat juga belum Bang Firman kasih pasir ya, untuk supaya memekatkan warna pada si barcananya ini guys. Jadi buat kalian nanti kalau piara ya bisa lakukan dengan pakai background hitam dan juga dikasih pasir ya, pasir hitam, supaya warnanya tuh lebih muncul lagi, lebih hitam lagi atau abu-abu, atau lebih pekat lah gitu kan. So, ini masih belum dia, karena memang baru Bang Firman taruhin background hitam gitu. Dan tadi untuk melatih mental itu ya, sebelum makan ya harus di gode-godein dulu guys dengan tangan atau pakan itu sendiri gitu kan, supaya dia insting naluri menyerangnya gitu kan tetap masih ada gitu loh. Nah, inilah cananya Bang Firman guys, cana Asiatica WS. Ini cana ini bisa sampai berukuran maksimal banget 30-40 cm lah guys. Jadi masih bisa merah lama nih guys, karena ini umurnya besar atau panjangnya ini masih di paling besar 11-12 cm nih guys, ini yang ini. Paling kecil ya 8 cm up lah. Ini karena soliter ya. Nah, soliternya ada isi kamarnya ada 5. Jadi ini Bang Firman taruh double nih, karena semua cananya ada 6. Dia memang kalau umur atau di sekitaran senti di bawah 15. Jadi dia bayar sewa kamarnya itu memang berdua guys. Mutiaranya itu masih belum banyak ya guys. Mungkin nanti kalau udah menuju 15 atau 15 atas itu kan udah mulai muncul, tapi lagi-lagi di tergantung di gennya guys. Gen indukannya dia, kira-kira di indukan atau gennya dia itu banyak nggak mutiaranya, karena itu sangat berpengaruh sekali guys. Ya kalau treatment ya mungkin bisa ya, tapi ya nggak terlalu bisa lah gitu kan. Tapi yang pasti kalau gennya dia banyak mutiaranya, udah pasti nanti keturunannya itu pasti banyak guys. Tapi kalau ada yang treatment yang bagus ya mungkin bisa juga guys dirubah gitu gennya guys, dirubah mutiaranya bisa lebih banyak, mungkin dengan cara masing-masing kalian guys. Oke guys, inilah kegiatan Bang Firman nih, kasih makan
Janak Asia 3WS-nya nih guys. Dan buat kalian yang punya tips-tips gitu untuk para pencinta ikan cana atau penghobi ikan cana guys, agar mereka bisa membuat ikan cana mereka bisa lebih gurih-gurih nyoy, langsung aja guys di komen di kolom komentar guys. Oke guys, cukup sampai di sini dulu video dari Bang Firman ini guys. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, serta di nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Bang Firman guys. Salam satu hobi, salam pencinta ikan cana guys. Oke guys, sampai jumpa. See you.